Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Jet Airplane Simulator dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game kali ini itu di sini aku disediakan yang namanya pesawat terbuat dari kertas guys. Dan di sini aku bakal berusaha sampai mendapatkan pesawatnya yang paling terkuat guys. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya dan di sini aku disediakan yaitu pesawat terbuat dari kertas ya guys ya, yang dimana dulu juga aku pernah bikin kayak gini juga guys. Siapa yang dulunya pernah bikin pesawat dari kertas, coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Dan di sini tuh ada tempat update, ada tempat gacha juga yaitu pet, dan di sana juga ada plane shot atau yang namanya bisa update pesawatnya juga guys. Di sini pesawatnya keren-keren, dari yang kertas, yang merah, biru, dan juga sampai yang terkeren ini guys ya. Ini pesawatnya keren banget guys. Yang lainnya kan ini kertas, yang ini keren banget guys ya. Di sini aku bakal berusaha untuk mendapatkan yang paling tercepat atau yang paling terkuat untuk pesawatnya guys. Di sini juga ada shiny mekanik ya guys ya. Kita coba dulu. Oh, ini harus ada petnya dulu kayaknya, dan di sana juga ada portal guys. Oke, kalau begitu kita coba untuk ini dulu guys. Kita coba lempar dulu guys. 1 2 3 and boom. Nah, dapat 79 throw. Oke, lumayan. Kita lagi coba lagi. Boom. Lumayan guys. Kita mendapatkan yang sangat keren guys. Mantap mantap guys. Lagi. 1 2 3. Nah, lagi. Dapat 104 guys. Lumayan, kita dapat $528. Dan di sini kira-kira kita bisa beli apa? Dan di sini harganya 1K guys untuk petnya. Wah, lumayan juga ya guys ya. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada update juga. Kita bisa update strength ini juga, dan juga sepatu kali ya. Nah, di sini aku update strength, accuracy, dan juga wall speed ya guys ya. Nah, itu dia guys untuk menambah kecepatan, dan juga di sini ada ready. Kita coba dulu guys. Dapat 1K guys, lumayan banget. Dan di sini juga ada spin. Kira-kira dapat apa nih? Semoga aja dapat yang terbaik. Let's go. Dapat 2 kali cash guys, 2 menit. Wah, lumayan banget sih guys. Ini kita nge-grinding dulu. Oke guys, dan di sini aku mendapatkan 16,2K guys ya. Dan by the way, tadi juga aku beberapa untuk yang namanya cash atau uang itu mendapatkan dari kode guys, dan ini dia guys untuk kode-kodenya ya guys ya. Oke guys, kalau begitu di sini kita bakal coba gacha. Oh, tadi itu aku mau lihat yang namanya ini guys, yaitu harga-harga pesawatnya kira-kira berapa. Kita coba lihat. Dan yang pertama ini yang kita punya, dan untuk harga yang selanjutnya pesawatnya itu di sekitaran 75K, dan untuk yang selanjutnya ini 400K guys. Wah, lumayan juga ya. Dan ini yang ini tuh pakai robak teman-teman. Wow, lumayan ya guys ya. Di sini tuh ada cash multinya ada 2 kali, dan speednya juga plus 2 guys ya. Wah, lumayan ya guys ya. Oke, di sini kita ready dulu. Boom, kita redeem. Dapat 2,5 ya, lumayan banget. Oke guys, di sini juga kita bisa rabbit, tapi kita rabbit di sini kita membutuhkan 10M ya guys ya untuk mengumpulkan uangnya. Dan di sini juga ada yang namanya open egg guys. Kita coba lihat dulu di sini, kalau kita misalkan pengen dapetin ini berarti kita harus main selama 30 menit atau enggak rabbit 1 kali kayaknya gini guys ya. Rabbit 1 kali atau play selama 30 menit kita bisa claim yang namanya pet open yang ada di sini guys ya. Oke guys, kalau begitu di sini kita coba gacha guys yang ini guys. 1K ini kan ada 12K nih. Gimana kita coba gacha yang paling mahal guys? Kita coba ya. Semoga aja dapat yang terbaik. Let's go. Gimana cara gachanya guys? Oh, Desert John. Akunnya belum kebuka kayaknya guys untuk map selanjutnya. Yang ini baru bisa guys. Yang map selanjutnya soalnya aku belum terbuka guys. Dapat trail. Lumayan guys, kita gacha lagi. Ini maksimum berapa ini ya? Berapa pet kita coba lagi? Dapat cannon, lumayan cannon. Oke, let's go. Semoga aja dapat legend. Please legend. Ya, dapatnya cannon lagi. Come on, lagi guys. Lagi coba lagi. Boom. Dapat trail lagi guys. Kita coba lihat dulu petnya dulu ya guys ya di sini guys. Kira-kira berapa kali equip? Boom. Kita cuman 3 ya, kita base aja dulu di sini yaitu 4 kali, dan diamondnya itu 1,2 itu ya guys ya. Kita coba lihat dulu guys di sini untuk petnya itu 4 kali yang red ya guys ya. Ini uangnya jadi 4 kali gitu. Terus diamondnya itu 1,2 guys ya. Wow, lumayan juga ya guys ya. Oke, di sini aku bakal update yang strength, terus juga strength juga apa ini strength untuk kekuatan ini.
tangan ya guys ya. Yang ini aku lebih penting yang ini deh guys, asuransi guys ya. Nah itu dia guys ya, kita update lagi sampai kita sisain 5000 aja. Nah segitu, terus ini juga kita update guys, kita sisain sedikit aja. Nah sampai 1000, oke sedikit lagi. Nah 1000-nya lagi aku buat gacha pet aja guys. Gimana guys, kita coba semua aja dapat yang terbaik. Let's go, rare please ya. Yeah. Uncommon guys, tapi lumayan guys ya, lumayan bagus itu uncommon dapatnya, kita equip base. Nah kan ini udah bagus guys, kalau yang ini 3 kali guys. Oke kita coba lempar di sini guys ya, kira-kira mendapatkan berapa nih guys untuk uangnya. Kita claim dulu, dapat pet OP guys. Lumayan teman-teman dapat pet OP guys. Kita equip base ya guys ya, karena ini pet legendary guys, lumayan banget. Kita coba ini, boom. Nah dapat bro, dapat 1000, dapat 3k guys. Dan di sini juga free yang namanya auto ini guys, auto lempar gitu. Tungeng. Jadi kita bisa AFK di sini guys ya. Lumayan banget ya guys ya, dapatnya 2,87k guys untuk yang namanya uang kita ya guys ya. Oh iya, by the way di sini juga ada dunia selanjutnya. Untuk dunia selanjutnya itu membutuhkan 100k sampai berapa tuh? 1500. Terus di sana juga sampai 3 juta. Wah, lumayan juga ya guys ya. Oke, di sini kita bakal coba lagi untuk lempar. Kita coba sampai 100 speed guys. Nah, 89 dapat berapa nih? Boom. Dapat berapa? Dapat 3 koma ya guys ya. Lumayan banget. Ya, 77. Oke, enggak apa-apa. Lagi lempar. Boom. Oke guys, di sini kita coba lempar lagi. Come on, 92. Let's go guys. Boom, dapat berapa nih? 37. Gimana di sini kita nge-grinding untuk update yang namanya pesawat, untuk update yang ini guys. Aku pengen update yang pesawatnya warna merah guys. Gimana di sini kita bakal nge-grinding dulu ya guys ya. Oke teman-teman, dan di sini uang aku udah terkumpul sampai 303k ya guys ya. Dan by the way di sini juga aku udah beli pesawat yang warna merah guys, dan ini lumayan banget untuk tenaganya, dan juga mendapatkan uangnya juga udah lumayan banget guys ya. Nah, tuh dia guys, mendapatkan 2,86k dan juga 5,36 ya kalau nggak salah ya guys ya. Itu K juga, lumayan banget guys. Itu juga kalau kita sampai speednya itu 83 atau enggak sampai 100, itu nanti bakalan ada dapat namanya uang tambahan gitu guys. Nah ini misalkan 94% itu ada tambahan perfectnya gitu ya guys ya. Nah di sini kita bisa untuk ke dunia selanjutnya, yaitu di Sir John guys. Kita beli aja and boom. Nah kita udah beli. Di sini ada upgrade dan juga ada portal guys. Gunanya portal itu buat apa? Kayaknya buat teleport gitu. Di sini ini diamond gunanya untuk nambahin pet equip juga. Ini butuh 1,5M, dan terus ada better lucky ini membutuhkan 1K, dan Moristo itu membutuhkan 750 diamond, dan ini walk with speed atau tambah speed untuk lari kita membutuhkan 400 guys. Kita update aja ini speed kita biar lumayan cepat ya guys ya lari kita. Oke, di sini ada itu dan juga itu guys. Oke guys, kalau begitu di sini kita bakalan lempar lagi ke sana guys ya, karena ini udah terbuka berarti kita ke sana. Kita bisa teleport kah? Bisa. Kita ke sini aja deh spam ini. Bisa. Nah, kita bakal beli yang namanya pet ini guys, 10k guys. Kira-kira dapat apa nih? And boom, semua aja dapat yang terbaik. Let's go, come on. Dapat uncommon guys. No. Oke, enggak apa-apa. Lagi coba lagi, coba lagi satu kali lagi. Yes, dapat rare guys. Lumayan banget teman-teman. Ini lumayan, kita coba lihat speednya berapa nih. Kita equip base, dan untuk ininya 12 kali, yang ininya 8 kali guys. Lumayan banget ya guys ya untuk pet-pet kita teman-teman. Oke, kita coba lempar lagi. Kita come on di sini guys. Sampai 94%, dapat apa nih? Boom. Dapat 4000 guys. Lumayan banget guys. Aku pengen update dulu untuk ini guys. Nah, ini dia dulu guys. Kita update dulu. Kita update ini dulu, asuransi. Asuransi lagi. Asur lagi aja dulu guys, banyakin aja. Terus ini kita speed ini guys. Terus ini guys, untuk lari kita guys. Ini kayaknya kita bisa lempar dari sana deh guys. Kayaknya ya teman-teman, kita coba ya kali ya. Nah dari sini guys, kita coba guys. Bisa guys, bisa dari sini guys, dari desert guys. Kita bisa lempar lebih jauh lagi teman-teman. Kalau kita lempar dari jauh, kita mendapatkannya lebih gokil lagi guys ya. Mayan banget teman-teman. Kalau dari ini, dari bukit, berapa nih dapatnya? Boom, ngeng. And boom. Dapat berapa? 23k guys ya. Lumayan banget, cepet banget ini nambahnya. Lagi. And boom, dapat berapa nih? Dapat 23 guys. Lumayan banget. Kita ini dulu, klaim dulu. Dapat 298. Berarti nanti aku bisa update lagi untuk pesawat kita di sana ya guys ya. Di sini kayak ada 3 updatean pesawat apa berapa nih, aku kurang tahu juga guys. Kita lagi aja, ngeng. Boom. Udah terkumpul berapa nih?
412 guys. Oh, ini yang ini membutuhkan 1.500.000 guys untuk ke dunia selanjutnya. Gimana di sini kita upgrade lagi untuk pesawat kita, karena di sini kita udah terkumpul sampai 400 guys. Kalau nggak salah pesawat selanjutnya itu membutuhkan 400 guys. Nah, yang ini guys, oke kita beli aja. Boom. Nah, kita equip guys. Yang itu pakai robux guys. Oke, nggak apa-apa ya guys ya. Kita coba lagi lempar aja dari dessert di sini. Kira-kira mendapatkan berapa nih? And boom. Ngeng. Nah, dapat berapa? Dapat 19,7k guys. Udah lumayan banget ya guys ya untuk pendapatan uang kita guys. Kita coba lagi aja di sini. Apakah di sini ada update lagi untuk pesawat kita kah guys? Karena belum lihat lagi, kayaknya harusnya ada guys. Bentar kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu di sini. Nah, itu tuh ada guys, plan shop ya guys ya. Tuh di sana masih ada ternyata guys untuk ada pesawat. Ya ampun, gak nyampe dong. Oke, kita coba lagi. And boom. Nah, kita udah terkumpul guys. Gimana? Kita update aja dulu terus guys sampai max. Nah, kayak gitu guys biar lemparan kita semakin bagus guys. Biasanya aku ngejarnya itu dulu. Di sini ada pri juga guys. Bisa dapat ke? Bisa. Bisa dapat guys. Dapat apa nih? Kita coba equip. Epic teman-teman. Ya, sayangnya nggak bisa dipakai guys. Ya ampun. Oke, nggak apa-apa, ini juga kita bisa dapatin ini selama kita main 30 menit guys. Oke, kita coba lagi aja di sini guys. Kita lempar lagi. Kita sampai 100 guys. Nah, boom ngeng. Weng. Nah, dapat berapa nih? Dapat 94k. Oke, lumayan banget. Lagi lempar lagi guys. Let's go. Dapat berapa nih? 54,9k guys. Aku mau yang namanya gacha dulu guys, yaitu yang harganya 10k guys. Kira-kira dapat berapa nih? Kita coba, semoga aja dapat legend, please legend legend. Ya, uncommon guys. Oh iya, bentar guys. Kalau misalkan kita dapat pet yang sama, itu bisa di-update enggak ya? Aku belum tahu juga guys. Kita coba lagi gacha aja. Dapat legendary guys. Oh my god. Dapat legendary. Mayan banget, berapa tuh speednya guys? Epic apa legend? All epic guys. Dapatnya epic guys. Untuk itunya 16 kali dan untuk diamondnya 1,4 guys. Kita gacha lagi apakah dapat epic di sini? Come on, let's go. Ya, common lagi guys. Lagi coba lagi, coba lagi. Semoga dapat epic. Ya, rare lagi guys. Coba lagi satu kali lagi guys. Langsung aja kita gacha lagi. And boom. Dapat rare lagi guys. Lumayan banget ya guys ya. Dan by the way, tadi itu aku ngelihat adanya tempat buat bikin shiny gitu guys. Nah, ada di sebelah sini guys. Emang bisa dijadiin shiny? Bisa. Bisa guys. Nih yang ini aja yang rare guys. Apakah jadi ini? Aduh, diamond kita nggak cukup guys. Ya sudahlah, nggak apa-apa guys ya. Oke guys, di sini gimana kita coba lagi untuk nge-grinding lagi guys. Let's go guys. Oke teman-teman, dan di sini aku udah ngumpulin sampai 64,3M ya guys ya. Dan by the way, tadi juga aku mendapatkan pet event dari sini, yaitu mendapatkan pet yang namanya ini guys, garis elephant atau pet gajah gitu guys. Nah, ini dia guys untuk petnya guys. Nah, ini guys rare, itu kekuatannya 285 guys ya. Ini mantap banget ya guys ya. Oke guys, kalau begitu di sini juga aku mendapatkan legendary lagi guys dari sini teman-teman. Nah, dari ready ini guys ya, aku tadi nge-ready lagi mendapatkan pet OP lagi guys ya. Mantap banget guys ya. Di sini kita bisa ke dunia selanjutnya, yaitu dunia Snow Lake. Kita beli juga guys. And boom. Nah, kita udah beli. Dan kita juga bisa ke dunia selanjutnya lagi guys. Let's go guys, kita ke sana guys. Maupun kita udah terkumpul 3M ya teman-teman. Langsung aja kita beli di sini. Loh, kok nggak bisa? Loh. Nah, oke, kita beli. Nah, kita udah beli guys. Terus di sana juga masih bisa beli guys, 15M. Ayo guys kan ya, kita beli lagi aja guys sebelum beli pesawat. Boom. Dan yang itu untuk selanjutnya itu 50M ya guys ya, lumayan juga. Di sini aku mau update dulu yang namanya pesawat kita guys. Kita ke sini kita beli aja untuk pesawat kita, harganya 2M. Dan yang selanjutnya 10M dan yang ininya 40M guys. Ya udah guys, kalau begitu kita langsung beli yang mahal aja guys, 40M. Let's go guys. Nah, ini dia guys pesawat kita yang termahal lagi guys. Kemudian kita coba lagi aja guys. Nyampe guys. Dapatnya 715k guys, lumayan banget guys. Kita coba lagi aja. Lumayan banget guys, mendapatkan 1,1. Oke, kalau misalkan kita sampai 100 berapa ini? 94%. Berapa nih kira-kira? And boom. Dapatnya 1,3. Oke, lumayan banget guys. Lagi guys, come on. Di sana belum bisa ya guys ya di sebelumnya. Karena itu nggak nyampe gitu guys. Kita coba ya di sini nih. Nah, yang di sini guys yang namanya ini apa guys nama mapnya? Kita coba lihat dulu di sini. Untuk nama mapnya adalah ini guys, Moose Life ya guys ya. Nah, itu dia.
Oke, di sini bisa ngeklaim lagi lumayan dapat 750 diamond. Gimana di sini aku bakal ngegrinding lagi? Di sini aku bakal berusaha sampai dunia yang terakhir ya guys ya, dan juga update pesawat yang paling tercepat juga ya guys ya. Oke teman-teman, dan di sini aku udah ngegrinding sampai 10,3B teman-teman, dan di sini juga udah mendapatkan pesawat yang warna hijau guys ya. Ini pesawatnya keren banget ya guys ya. Dan terus di sini aku mau spin dulu guys. Boom, kira-kira dapat apa nih kalau di spin? 1 2 3. Oh, dapat 2 kali cash ya guys ya. Ini lumayan banget. Karena kenapa? Karena dapat uangnya itu cukup lumayan banyak banget ya saya. By the way, aku juga udah sampai dunia yang namanya Space Area. Sini untuk dunia selanjutnya membutuhkan 14B, terus selanjutnya 28B, dan untuk yang selanjutnya itu 65B guys ya. Nah mungkin ini guys untuk map-map selanjutnya mungkin kita bakal lanjutin lagi untuk di next ya guys ya. Kalau misalkan banyak yang suka dengan game ini, nanti aku bakalan lanjutin lagi guys. Jadi jangan lupa untuk di like-like-nya dulu ya guys ya. Oke guys, di sini juga ada gacha harga 300M, terus 500M, terus di atasnya juga di sini ada yang harga 25 pakai gems, terus di sini ada yang 10B dan juga ada yang 5B dan juga 1B dan 5K juga ya guys ya. Cuman yang ini belum bisa digacha deh. Tuh kan belum bisa digacha. Kalau yang ini harusnya bisa digacha ya guys ya. Kita gacha dulu dapat apa nih? And boom. Dapat rare guys. Mayan ya guys ya. Mayan banget. Kita coba lihat. Oh iya guys ya, kalau kita ngerabbit itu kita bisa mendapatkan diamond ya guys ya. Tuh di sini 53K ya guys ya untuk diamond kita guys. Dan di sini kita bakar ini dulu, ambil dulu, dan habis itu aku mau ke sini guys. Petnya kira-kira berapa nih? Wah, masih yang ini ya guys ya, masih gedean yang ini guys, yang mau sama yang eksklusif. Nah, yang eksklusif ini aku dapatnya dari sini guys. Nah, dari sini guys. Nah, ini dia guys untuk pet eksklusifnya. Dan by the way, kalau aku dapat pet yang ini itu dapatnya dari event egg ini guys. Nah, di sini teman-teman, yaitu ngerabbit nanti kumpulin di sini. Nah, misalkan ini udah 30 menit, kita claim aja guys. Kita bakal gacha dapat apa nih? Semoga aja dapat Dino nih. Dapat T-Rex. Ya, dapat rare guys ya. Mayan banget ya guys ya, tuh dapat rare yang itu. Dan by the way, di sini juga aku dapat yang epic guys. Nah, ini dia powernya 341. Nah, kalau yang ini karena udah dijalin shiny itu sekitaran 390 dan 3,6 ya guys ya untuk powernya. Ini lumayan banget, eksklusifnya juga cukup lumayan besar ya guys ya. Wah, mantap ya guys ya. Oke, kita itu dulu, kalian dulu guys, kita gimana kita bakal terbangin lagi guys. Boom, nging. Nah itu dia guys, 90 masih bisa nyampe ya guys ya. Nah, kalau misalkan dapat 76 bisa nyampe nggak 76 nih? Kita coba dulu. Dan 76 itu nggak bisa nyampe ya guys ya. Oke guys, kita bakal upgrade dulu ke sini. Dan di sini juga aku udah sampai level 97 untuk asuransinya. Dan strengthnya itu di level 89. Dan untuk yang walk speed atau speednya itu udah max guys. Kita naikin ini aja karena aku sangat butuh yang ini dan juga yang ini guys. Nah, kita update aja. Udah level 91 dan ini 92 ya guys ya. 98 bukan 92 ya guys ya. Nah itu dia. Oke guys, kita ini lagi and booming. Nah itu guys, nyampe guys. Ini dapat berapa nih? Dapat berapa guys ya? Nah, kita bisa dapatkan itu tuh dari ini guys. Kita rabbit dulu nih. Misalkan ini boom. Tuh, ini otomatis dapatkan gems juga dan juga bisa nge-claim yang namanya egg ini lagi guys ya. Lumayan banget kalau kita sering nge-rabbit. Nanti kita bisa mendapatkan beberapa banyak telur ya guys ya. Dengan secara nge-rabbit satu kali aja guys. Ngeng. Oh, dan by the way guys ya, kalau nge-rabbit di sini itu kita ngurangnya cuman uang doang ya guys ya. Yang lainnya kayak update ini itu nggak ngurang ya guys ya. Tuh masih tetap sama di level 98 dan yang ininya 91 dan yang ininya 15 ya guys ya, masih sama dan petnya juga masih sama guys ya. Ini berarti nggak ngurang sama sekali guys. Oh iya, by the way, di sini juga aku udah mendapatkan 3 itu guys. Gimana kita bakal bikinin shiny aja di sini? Nah, ini dia. Apakah bisa jadi shiny-nya? Boom. Ayo, come on. Let's go. Semoga dapat yang terbaik. Ya, pilot guys. Dan by the way, di sini juga update-nya juga udah cukup lumayan ini guys. Aku beberapa udah max kayak better lucky, terus more strong, terus walk speed juga ya guys ya. Ini udah max kecuali plus 1 pet equip ini belum dimaxin ya guys ya. Karena waktu itu aku beli yang namanya portal yang di sebelah sini guys. Karena portal yang di sebelah ini itu kalau nggak salah guys, ini tuh beli pakai gemsnya itu harganya itu kalau nggak salah di 1 eman guys. Nah, di sini teman-teman nanti belinya itu sekitaran 1 eman gitu guys. Oke, kita bakal coba lempar lagi guys. Di sini kalau di sini nyampe nggak ya? 72 guys, kita coba. 82 aja guys. Apakah nyampe kah? Let's go nging. Boom. Nah, nyampe guys ya. Tapi di sini by the way kita udah mendapatkan
pesawat yang paling terkuat, guys. Oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit yang diminum gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya dan siap.